Inilah peci produk rumahan di Desa Bandung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terkenal sebagai sentra pembuatan peci, banyak beragam peci dihasilkan. Pemesannya pun tidak hanya datang dari pedagang lokal, tapi juga dari luar daerah. Mulai dari Jakarta, Lampung, hingga Palembang. Bahkan di saat bulan Ramadan, produksi peci meningkat dibanding hari biasanya. Jika hari biasa 15 kodi, di mana satu kodi berisi 20 peci. Maka di bulan Ramadan, pemesanan meningkat 20 kodi per hari. Untuk memenuhi pemesanan, para perajin sengaja menampung para pemuda dan pelajar di desa untuk menjadi pekerja dadakan. Biasanya para pemuda dan pelajar melakukannya untuk mengisi waktu luang dan hari libur sekolah di bulan Ramadan. Dengan terampil, para pemuda menggunakan teknik manual mencetak hiasan peci dengan berbagai motif. Selain untuk menambah pengalaman, pekerjaan ini mereka lakukan untuk menambah uang saku dan untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi pelajar untuk menambah uang saku lumayan, kan lagi libur daripada nggak ada kegiatan di rumah, ikut bantu-bantu. Tak hanya memberi kegiatan positif, perajin melatih keterampilan para remaja dan langkah membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya tampung di sini untuk bekerja, untuk mengurangi pengangguran lah terutamanya. Dan hasil tersebut nanti itu pun bisa untuk mempersiap sekolah sendiri, untuk senang dia sendiri, atau untuk membantu ibunya. Dari berbagai macam motif yang dibuat, motif film kartun yang paling laris di pasaran. Harga peci produksi rumahan ini dibanderol mulai harga Rp15.000 hingga Rp70.000. Widodo Setiawan melaporkan Net.